wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. A'azzani Allahu wa iyyakum. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala, di atas kudrat dan iradatnya, bahwa pada malam hari ini di Ba'da Isya di Masjid An-Nur Kota Lahat ini, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian rutin bulanan kita yang insya Allah akan saya kajikan kepada antum semuanya dengan sebuah judul, tetesan air mata yang mengalirkan mata air surga, yang saya ambil dari kajian kitab Riyadhus Salihin syarah Bahjatun Nadirin oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dengan judul Bab Fadlil Bukai Min Khasyiatillahi Ta'ala Wasyauqan Ilaih. Bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah ataupun karena rindu kepadanya. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, marilah kita dengarkan dengan penuh khusyuk dan penuh khudu. Bagaimanakah kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk teteskan air mata agar air mata itu yang membawakan kita ke surga, sampai kemudian air mata yang kita teteskan kucurkan di pipi kita hanya karena rindu dan takut kepada Allah, sampai kemudian air mata itu yang akan menjadi mata air surga yang mengalir untuk kita nikmati di yaumul akhirat nanti. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama. Demikian pula pada seluruh pemirsa yang ada di rumah dan pemerhati acara ini yang mengikuti kajian rutin melalui live di Facebook saya sendiri di setiap malamnya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk antum semua. Semoga segala pengorbanan, waktu, tenaga dan materi yang telah antum luangkan untuk ta'lim ini betul-betul Allah akan ganti dengan doa para malaikat atau aminnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala atas doa antum semuanya, disebabkan karena tetap hadir mengikuti majlis ilmu ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Fadlul bukai min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Yang akan kita bahas adalah keutamaan menangis. Dengarkan. Keutamaan meneteskan air mata disebabkan karena takut kepada Allah ataupun karena rindu padanya. Dua keadaan yang bertentangan. Takut kepada Allah dan kemudian rindu kepadanya. Akankah dua-dua ini membuat air mata kita menetes?
menangis. Wal a'yadu billah. Ta'ala banyak bukukan di dalam Al-Quran, banyak bukukan di dalam hadis akan tangisan karena rindu dengannya, dan akan tangisan karena takut kepadanya akan azab-azabnya. Agar air mata, agar mata ini senantiasa akan meneteskan airnya demi takut dan rindu kepada Allah. Walakin ainal buka, akan tetapi ikhwan, di manakah tangisanku dan di manakah tangisan? Dengarkan fadlul buka, sampai Allah buatkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara keutamaan menangis, agar kemudian kita menangis kepada Allah karena rindu ingin berjumpa dengannya, dan kemudian takut akan azab yang akan ditimpakannya kepada kita di hari akhirat nanti. Khasya qulubuna, tetapi dengan kerasnya hati kita, hampir dalam hidup ini tidak ada kita menangis karena Allah, ataupun mungkin belum pernah sepanjang usia kita menangis karena rindu ingin berjumpa dengan Allah, dan mungkin menangis karena takut dengan azab-azab Allah. Hampir tidak ada. Wal'iyadzu billah, berlindung kepada Allah berarti hati kita berada di dalam keras. Bal runa ala qulubihim ma kanu yaksibun, hati menjadi keras. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa, hatimu pada saat itu betul-betul di dalam keadaan keras. Aw ashaddu qaswa, keras-kerasnya batu, maka sangat lebih keras hati, sampai hatimu tidak bisa luluh mengingat Allah dan tidak luluh mengingat dosa dirimu kepada Allah, padahal akan ada azab yang akan menimpa. Karena itulah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin perjelas ketika mensyarah bab ini, bahwa al-buka, tangisan yang dimaksudkan ada dua. Tangisan karena rindu ingin berjumpa dengan Allah, dan tangisan karena takut akan azab Allah. Akankah dua tangis ini ada pada dirimu? Kau tak pernah diperintahkan dan diberikan keutamaan oleh Allah untuk menangisi dunia yang hilang pada dirimu. Allah tidak pernah memintamu menangisi harta yang telah hilang dari dirimu. Allah tidak pernah engkau memerintahkan engkau menangis karena kemiskinan yang menimpa dirimu. Allah tidak pernah meminta agar engkau menangis karena dirundung oleh musibah dan dililit oleh kemelaratan di dalam hidup ini. Tidak. Tapi Allah meminta, hendaklah engkau menangis karena rindu ingin berjumpa dengan Allah, dan hendaklah engkau menangis karena takut dari dosa yang kau punya, bahwa bakal akan ditimpakan azab dan siksa atas setiap dosa yang terjadi pada dirimu. Nah, karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran dan menggambarkan kepada kita tentang tangisan yang membawa keberkahan. Air mata yang kita alirkan di muka bumi di saat ini akan menjadi mata air yang mengalirkan mata air surga. Subhanallah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari jalan Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, ia bercerita, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattun. Kata Anas, aku pernah mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah aku dengarkan seperti itu. Faqala, di dalam khutbah tersebut Rasulullah mensinyalir sebuah kalimat yang berbunyi, lau ta'lamuna ma a'lam,
ladhahittum qalila wa labakaitum katsira. Andai engkau tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, niscaya engkau tidak akan pernah banyak tertawa dan akan lebih banyak menangis. Andai engkau diberitahu oleh Allah apa yang aku tahu tentang hari berbangkit, tentang hari kematian, tentang hari berbangkit, dan tentang hari kiamat. Cuman karena rahmat Allah, kegaiban yang sangat dahsyat itu disembunyikan dari dirimu. Karena rahmat Allah, Allah terlalu sayang kepadamu, ancaman azab itu disembunyikan darimu. Hanya aku yang diberitahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin akan diperlihatkan kepadamu sampai kau tak akan pernah lagi merasa nikmat hidup di dunia ini, saking takutnya. Dan engkau wala yatalazzadun nisa, dan sampai kalian, kamu semua tak akan pernah lagi mau menggauli istrinya, dan kalian akan pergi ke jalan-jalan mencari tempat untuk sampai menengadahkan tangan kepada Allah, memohon dengan penuh rasa yang sangat takut dan menangis. Kalau-kalau azab itu jangan ditimpakan untuk, saking beratnya, andai engkau diberitahu. Boleh. Walahum khanin. Mendengarkan khutbah seperti itu, akhirnya para sahabat menutup wajahnya, lalu kemudian mereka menangis dan terseduh-seduh semuanya. Keimananlah yang akan menentukan. Tangisan yang begitu sangat berat untuk dilakukan, jika tangisan itu adalah karena tangisan ingin berjumpa dengan Allah, dan tangisan karena takut akan azab Allah. Orang jarang menangis. Hanya keimananlah yang akan membawanya ke sana. Ikhwan, rata-rata tangisan kita atau menetesnya air dari kelopak mata kita adalah faktor musibah yang menimpa kita, kesedihan dunia, bukan ketakutan karena kesedihan akhirat atau azab Allah. Dengarkan ikhwan, sampai-sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melalui lidah Rasulnya memberikan jaminan bahwa sesungguhnya tetesan air mata yang kita teteskan karena merindui Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian takut akan azabnya akan dijanjikan dengan surga. Jaminan surga yang dijanjikan karena tetesan air mata dari diri seorang hamba. Dan neraka akan dijauhkan oleh Allah disebabkan tetesan air mata tersebut. Dengarkan, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, waliman khafa maqam rabbihi jannatan. Engkau memang betul-betul takut kepada Allah akan azabnya, lalu ketakutan itulah yang membuat untuk senantiasa ingat dengannya, lalu terbawalah dengan tetesan air mata karena takut akan azab neraka. Maka Allah katakan, jannatan, kamu itu akan menjadi jaminan bahwa ada dua surga yang bisa engkau pilih. Surga yang dibangun dari emas ataupun surga yang dibangun dari intan permata. Ketakutan yang kau rundungkan kepada Allah karena azab atau karena cinta dan rindu ingin berjumpa dengannya lalu membuatmu menangis, maka tangisan itu akan digantikan dengan syurga. Dengarkan, sallallahu alaihi wasallam pun sabdakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi dhur'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam.
Dengarkan ikhwan, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, derajat hasan sahih. Dengarkan. Rajulun baka min khasyatillah, seorang laki-laki tak akan pernah disentuhkan kepada api neraka, tidak akan pernah terkena dengan api neraka, min khasyatillah, karena disebabkan ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang digandrungi oleh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan azabnya, disentuh oleh pedihnya api neraka, hatta ya'udal labanu fiddar, saking tidak mungkinnya, ini janji Allah wa ikhwan, sampai air susu bisa kembali masuk ke puting susu induknya, saking tidak mungkinnya. Rasa ketakutan yang dirundung oleh tangisan yang sedih karena takut kepada Allah, enggak akan mungkin disentuhkan oleh api neraka. Jika seorang hamba memupuk rasa takut pada dirinya, takut karena azab Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah akan jamin tangisannya yang terlahir karena ketakutannya akan menyebabkan neraka tak akan mungkin sentuh dirinya, sama seperti tidak akan mungkin air susu itu bisa kembali masuk lagi ke puting induk seekor binatang. Sama seperti hal Allah janjikan, wala yajma'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, seperti tidak mungkinnya bersatu antara desiran debu berjuang di jalan Allah dengan asapnya neraka, enggak mungkin bisa bersatu. Jikalau engkau berada di jalan jihad fi sabilillah dengan dentuman bom, asap bom, dentuman debu bom, lalu kemudian engkau mati karenanya, tidak mungkin asap dan debunya surga akan mendekatimu. Suatu hal yang tak mungkin. Kematianmu di jalan Allah sebuah kemuliaan di sisi Allah. Sehingga debu sabilillah, debu peperangan, dan asap peperangan dari letusan senjata dan debu dentuman bom tak akan mungkin bisa bertemu dengan asapnya api neraka. Kematianmu di jalan Allah akan kemudian membawamu berada dalam surga. Begitu pula tangisanmu karena takutmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan azabnya dan kerinduanmu untuk berjumpa dengannya membuat engkau tak akan pernah disentuh oleh azab neraka sedikit pun. Subhanallah ikhwan, dengarkan baik-baik. Dan dari Abu Hurairah pun juga diriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari di mana pada saat itu tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi yang bisa menghalangi pancaran keras, pancaran panas dari sinaran api matahari di saat itu yang tingginya cuma sejengkal dari atas kepala, kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita ikhwan bahwa payung aras pada saat itu yang akan mendinginkan seluruh tubuh kita bisa dimiliki oleh setiap kita. Oleh siapa? Di yang ketujuh dikatakan, warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Satu di antara 7 orang ini yang tak akan pernah tersentuh oleh dahsyatnya, panasnya berkumpul di padang mahsyar pada saat itu adalah seorang laki-laki yang ketika ia berada di kesendirian lalu ingat-ingat Allah, lalu ia ingat Allah dan kemudian ia menangis karena rindu ingin berjumpa dengan Allah dan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia laki-laki itu. Sekarang mana tangisan itu? Aina buka
mana tangisan. Berat untuk menangis. Saking kerasnya hati yang kita punya di hari ini. Dengarkan. Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili pun meriwayatkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ila Allah Ta'ala min qatrataini wa athrain." Tidaklah ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dua tetesan dan dua bekas. Dua tetesan dan dua bekas yang paling dicintai oleh Allah. Dua tetesan dan dua bekas. Qataratu dumu'i min khasyatillah wa qataratu damin tuharaku fi sabilillah. Dua tetesan yang pertama, tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah karena mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ikhwan, dua tetesan yang dicintai dan diharapkan oleh Allah dari diriku dan diri antum semua. Manakah dua tetesan itu? Kalau saja engkau tidak mampu mendapatkan tetesan darah karena jihad sabilillah, karena engkau tidak berperang, karena engkau tidak berada dalam kancah peperangan, apakah kemudian kedua tetesan yang dicintai oleh Allah ini tidak kau dapati? Tidak. Jawabannya engkau pun dapat, karena ada satu tetesan lagi yang mungkin saja bisa engkau dapat. Teteskanlah air matamu karena rindu ingin berjumpa dengan Allah, dan teteskanlah air matamu karena takut kepada Allah gara-gara setiap dosa yang kau lakukan kepadanya. Maka tetesan air mata itulah yang akan membuat engkau sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan ikhwan fillah rahimakumullah. Wa amma al-atharan, maka ada pun dua bekas. Fa atharun fi sabilillahi ta'ala wa atharun fi faridatin min faraidillahi ta'ala. Dua bekas adalah bekas jihadmu di jalan Allah, dan yang kedua adalah kebajikan-kebajikan atau kewajiban-kewajiban kepada Allah. Dua bekas inilah yang dicintai oleh Allah. Bekas engkau berjuang berjihad di jalan Allah. Entahkah itu engkau berjihad dengan dakwahmu, dengan ilmumu, dengan tulisanmu, atau apa yang telah bisa engkau manfaatkan dari dirimu untuk memperjuangkan agama Allah. Dan yang kedua adalah bekas engkau melakukan kebajikan, kebaikan-kebaikan atau kewajiban kepada Allah. Mungkin itu bekas kakimu menuju salat berjamaah. Itu adalah bekas yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa ternyata tetesan air mata yang dialirkan di pipi seorang hamba karena rindunya kepada Allah dan karena takutnya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan mengalirkan mata air surga untuk dirinya. Sampai kemudian, mari kita dengarkan bagaimanakah gambaran tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangisan karena rindu berjumpa dengan Allah dan tangisan karena takut dengan azab Allah. Bukan tangisan karena dililit oleh kesengsaraan di dunia. Bukan tangisan karena ditimpakan oleh musibah berat di dunia. Tidak, sama sekali bukan itu tangisan yang mulia. Tangisan yang mulia, dengarkan dan lihatlah pada gambaran diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadis yang pertama yang diriwayatkan dari jalan Abdullah bin As-Sikhir radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wal jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Dengarkan ikhwan, aku pernah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, dan aku jumpai ia lagi sedang salat sunnah. Maka aku dengarkan
maka terdengar olehku di dadanya, di dalam dirinya, suara gemuruh bagaikan air mendidih di tungku oleh tangisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersih dari dosa karena diampuni oleh Allah oleh kemaksumannya. Diri kita yang tidak pernah ada jaminan ampunan dari Allah kecuali jika Allah kehendaki. Aina buka? Di manakah tangisan kita kepada Allah? Tangisan karena rindu ingin berjumpa dengannya, dan tangisan karena takut akan dosa dan perbuatan maksiat kita kepadanya. Mana tangisan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dibelah diampuni perbuatannya yang telah lalu dan yang akan datang, tetap menangis kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah salatnya. Inilah gambaran tangisan mulia, tetesan air mata yang akan mengalirkan mata air surga. Dengarkan ikhwan kembali hadis yang diriwayatkan dari jalan Ibnu Mas'ud. Qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, ikra alayya al-Quran, wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah ayat Al-Quran ini kepadaku. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ikra alayka wa alayka unzil, mungkinkah aku akan membacakannya kepadamu sementara Al-Quran itu turun padamu? Qala, maka Rasulullah menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sesungguhnya aku sangat suka kalau ayat Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain kepadaku. Faqara'tu 'alaihi suratan nisa, maka kata Ibnu Mas'ud, kubacakanlah kepada Rasulullah surah An-Nisa, hatta ji'tu ila hadhil ayah, begitu sampai aku kepada ayat ini yang berbunyi, yakni surah An-Nisa 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana kalau kemudian setiap umat akan kami datangkan saksi-saksi mereka, dan wahai Muhammad, engkau pun akan kami datangkan di hari kiamat nanti sebagai saksi atas umat-umatmu, bahwa engkau yang akan menyaksikan mereka. Begitu sampai kepada ayat itu, Rasulullah pun berkata, hasbukal an, cukup, cukuplah sampai di sini. Ibnu Mas'ud berkata, faltafattu ilaihi fa idza aynahu tadrifan, begitu aku lihat, tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata sudah berlinang air matanya. Ikhwan, air mata cinta kepada Allah, air mata rindu kepada Allah, dan air mata berat merasakan betapa besarnya tanggung jawab di akhirat nanti oleh seorang rasul harus menjadi saksi atas hamba-hamba Allah ini, atas umatnya, dan ia yang akan mempertanggungjawabkan kehadapan Allah akan semua umatnya. Ikhwan fillah rahimani, itulah yang menjadi berat bagi diri Rasulullah sehingga ia tak sanggup mendengarkan ayat itu, lalu kemudian ia menangis. Pertanyakan, ya Allah ya Rabbal Alamin, mengapa aku tidak menangis tatkala mendengarkan ayat Al-Quran? Aina dumu, mana tetesan air mataku? Aina buka, mana tangisan? Aku tak mampu menangis kepadamu ya Allah untuk merindukanmu. Apa mungkin karena terlalu banyak dosa di dadaku? Aku tak pernah menangisi dari dosa yang ada pada diriku, padahal engkau pasti akan mengazabnya. Kenapa aku tidak takut? Apa yang salah di hatiku? Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, sebabnya adalah hatiku dan hati antum semua telah menjadi keras karena dosa. Fahiyakal hijarati wa asaddu kaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Dengarkan, batu masih bisa meneteskan air, sementara hati kita tidak masuk tetesan air hidayah untuk masuk dan menyelinap ke dalamnya, meresap ke dalamnya. Ikhwan, itulah yang harus kita katangisi di malam hari ini. Dengarkan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian indah dalam Al-Qur'an bagi
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan surah Maryam ayat 58, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadaw wa bukiya. Dengarkan, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepadanya. Dengarkan, siapakah yang diberikan nikmat dalam hidupnya, siapakah yang